tadi beliau sudah menyampaikan direktif kepada seluruh pejabat yang melaksanakan pelantikan maupun serah terima, khusus kepada ada beberapa jabatan di luar kepolisian yang saat ini masih kosong karena beliau-beliau yang menjabat pada waktu itu mendapatkan promosi untuk menjadi menteri, baik itu Bapak Kapolri maupun Bapak Kalim Liplak yang saat ini menjadi Wamen. Untuk namanya sudah ada. Namanya sudah ada, cuma nanti yang menjadi Pak Kapolri siapa ya belum tahu. Berapa orang Pak kandidatnya Pak? Nama sudah yang masuk bursa. Ya, bintang 2, bintang 3 itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi Kapolri ataupun pejabat di Kalimantan. Namun yang pasti bahwa proses sedang berjalan, Bapak Kapolri juga sedang melihat rekam jejak dari masing-masing pejabat tersebut, dan tentunya yang terpilih adalah Bupati terbaik Polri untuk menjadi jabatan di Kalimantan. Peluang besarnya senior pada berapa nama yang sudah dijabat? Kalau untuk namanya masih berkembang, Nanti kita akan pastikan lagi karena kebetulan ini menjadi kader juga Pak Kapolri untuk bisa menyatukan tersebut. Peluangnya besarnya senior atau junior Pak? Ya, nanti kita lihat.